Ya, agenda kita hari ini PKK bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Kita mengadakan pasar murah ini untuk meringankan beban Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Meringankan beban dia, kita menjual barang-barang harga yang lebih murah dari pasar. Dan saya juga berharap tadi bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang membeli barang ini tidak untuk dijual kembali. Jangan betang-betang barang ini murah dijualnya kan, dijualnya dengan tetangga apa. Jadi kita hanya untuk keperluan dia sendiri. Ini akan digelar se-Kalbar atau hanya di Pontianak? Se-Kalbar. Kemarin udah di Melawi. Melawi, Sekadau. Hari ini di Pontianak. Dan di Pontianak hanya satu titik ini, Bu? Di Pontianak hanya di sini, di Camat Barat ini. Bahan pokok itu beras, minyak, tepung, gula, susu, sirup, mentega. Itu memang harganya jauh dari pasar ya. Pasar agak mahal, ini agak murah dari pasar. Seperti minyak satu liter itu 10.000. 10.000 ya kan? Iya. 10.000. Kalau di pasar kan belasan ribu. Kalau gula 8.000. Kalau di pasaran kan belasan ribu juga, 13.000, 14.000. Kita bisa ngasih untuk masyarakat lah yang membutuhkan dalam Ramadan ini. Jadi pasar murah ini merupakan program kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Besar Keagamaan Nasional. Ini setiap tahun selalu kita laksanakan, dan tahun ini kita melaksanakan pasar murah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kota Pontianak. Jadi kita merupakan, agenda ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan terhadap pelaksanaan di persiapan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pasangan kegiatan di bulan Ramadan, terutama bagi kaum-kaum yang keterbatasan penghasilan. Agenda program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Barat ini tidak saja dalam perayaan peringatan di bulan suci Ramadan maupun nanti persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, juga kita melaksanakan kegiatan pada hari-hari besar keagamaan nasional lainnya kita lakukan yang sama. Untuk tahun 2019 kita hanya 3 kabupaten yang kita canangkan untuk kita laksanakan kegiatan pasar murah. Sudah baru Sekalbar, Pak? Iya. Nanti tahun 2020 kita lihat lagi, kita putar berapa kabupaten yang kita lihat nanti akan kita tentukan kabupaten mana yang akan dilaksanakan kegiatan pasar murah.